kedua kali yang kayak ini ya. Halo Sobat Kemuning, bertemu lagi dengan Irham Zakir Hivan, biasanya dipanggil Irham. Kali ini kita kembali ke Lego lagi ya. Saya akan membuat robot. Robot ini lumayan bagus kan teman-teman. Kita buat dulu ya. Ayo kita mulai pembuatannya. Kita butuh ini ya. Terus kayak gini. Terus ini teman-teman. Terus ini dan ini masing-masing dua buah. Lihat ini, pertama kita ambil ini, terus kita ambil ini, pasangkan. Ambil ini teman-teman, pasangkan. Terus yang ini tadi kita akan teruslah pasangkan ini dulu. Terus masukkan ini, pasangkan ini sini ya teman-teman. Lihat ini di sini, mungkin bisa letakkan di sini dulu. Kita akan buat satu lagi, caranya sama seperti yang tadi, cuma warnanya yang berbeda. Nah ini sudah dua ya, kita simpan dulu di sini, bukan simpan. Ini kita buat ini. Saya butuh ini 4. Setelah itu ini kita tutup, kita letakkan di atas ini. Keras. Kalau sudah ini paksa sekali, terus satu lagi letakkan di sini. Ini kita akan di tengah-tengah sini. Jadi dalam ini butuhnya 5 yang kayak ini ya. Warnanya boleh berbeda. Kalau saya punya 4 warna. 4 warna. 4 yang kayak gini warnanya. Kita letakkan di sini dengan yang pasang nanti. Kita buat kakinya dulu teman-teman. Kaki pertama ini dulu ya. Terus ini kayak gini ya, terus kayak gini. Kita pasangkan ini, terus ini. Sorry teman-teman, nah ini kayak gini ya teman-teman. Ini pasang. Yang tadi ini pasangkan di sini. Ini butuh kita buat satu lagi. Letakkan juga di situ. Ini ya teman-teman, pasang. Ini letakkan di sini. Kita buat tangan. Tangannya ini dulu ya. Hadapkan ke sini ininya. Hadapkan keluar, pasangin di sini. Satu. Butuh dua dalam satu ini. Yang ini tadi letakkan di sini nanti teman-teman. Ini kita buat dulu ya. Ini sama caranya sama seperti tadi. Itu kan cuma tambahan ini. Ini ada yang ketinggalan. Pasang ini dulu. Ini pasang ini. Kita buat satu lagi ya. Ini yang lupa dipasangin. Sudah. Ini. Nah, jadi ini. Begini jadinya ya. Ini satu lagi mau kita buat. Ini perlunya kayak sama
kayak tadi. Terus masing dua letakkan di atas sama di bawah. Rakit ininya lagi. Kayak gini. Terus kayak gini. Kita kasih kan ini. Pasangnya di atas, teman-teman. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Berjarak dikit. Terus kita pasangin ininya di sini. Sudah ya, sudah dua. Ini nanti kita pasangin badannya. Ini yang lebih murah kita pasang dulu. Ini terus ini. Butuhnya 4 yang keinginannya dalam ini. Dan ini butuhnya 2. Letakkan di sini. Terus ini pasang ini ya, lihat ini kayak ini. Pasangkan di sini. Setelah itu ini kita pasangkan di sini. Pasangkan di sini. Terus pasangkan ininya dulu. Eh, ini salah teman-teman. Jadi dulu ya, salah. Terus ini tempat pertentangan. Kayak ini. Kayak tadi. Ini tadi nanti kalian pasangkan di sini. Terus ini letakkan di sini, tekankan dikit. Ini letakkan di sini. Ini. Ambil ini, nyake ini ya teman-teman. Butuh masing-masing 2. Ini jadinya kayak gini nih. Pasangkan ini satu nih. Buatnya 2 kali yang kayak ini nih. Ini letakkan di sini. Di sini teman-teman. Satu di belakang. Ini pasangkan di sini. Sudah teman-teman. Sudah jadi. Terus ini sudah jadi badannya. Pasangin kakinya sebentar. Jadi yang ini tadi letakkan di sini. Ini fungsi ini nih untuk meletakkan ini. Wah, kan dikit. Dan di belakang ini, ini ada orangnya. Ini orangnya. Ini kita buka. Sudah lepas teman-teman. Luruskan. Kita buka kan, kita letakkan di sini. Orangnya bisa kita dudukkan di sini. Nih lihat, nanti kita dudukkan di sini. Duduk. Tapi sekarang kita tidak membahas soal itu. Ininya saja kita bahas. Gimana teman-teman? Kita ada bonusnya teman-teman. Membuat hoverboard dari Lego. Yang dibutuhkan adalah buat ini yang kayak ini ya teman-teman. Hasilnya kita bonusnya membuat hoverboard. Buatnya yang kayak ini. Terus ini butuhnya 2 nih. Ini pertama pasangkan di sini. Pasangkan di sini lagi. Lihat ini. Ada lagi orangnya. Kita letakkan kakinya di sini. Jadi kan teman-teman. Jadi kan ini orangnya, ini hoverboardnya. Dan masih ada satu lagi bonusnya. Ini saya nggak tahu namanya. Ini buat bisa terbang. Ini butuh 2. Ini kayak ini ya teman-teman. Butuhnya 2. Ini butuhnya 2.
ini butuhnya satu teman-teman yang tiga sisi, ada tiga sisi. Terus ini butuhnya satu yang kayak gini. Pertama-pertama kita, yang pertama kali kita lakukan, pasangkan ini di bawah ini. Sininya teman-teman. Setelah itu kita letakkan, kita rakit ininya dulu. Pasangkan ini sini. Sampai bunyi klek teman-teman. Kayak gitu. Terus dipasangkan di sini. Ini ada terbalik. Kita perbaiki. Ini teman-teman, kita ambil orangnya. Ini anggap teman-teman, bagus kan? Ini dia. Bagus. Bagaimana? Bagus kan? Kalian bisa menirunya yang membuat di rumah dengan barang seadanya. Ya seperti saya. Saya dulu punya banyak Lego, tapi saya sia-siakan Legonya. Saya sudah bosan, terus saya buang. Bahkan sudah ada yang terbakar teman-teman. Ini dia teman-teman. Jadi kata-kata dari saya yang terakhir, jagalah Lego kalian. Kalau ada Lego yang tersisa, misalnya ada yang sudah bosan, lepaskan, masukkan ke dalam satu tempat yang tidak terlihat, yang kalian simpan. Ini saya simpan di sini semua Lego dari saya. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum. Sampai ketemu di perjumpaan lain kali. Bye bye.